Oke, dan di sini kita menggunakan alat pancing Rudy. Ini kita sering mancing di TikTok, tapi sekarang kita mancing di langit ya. Terus di YouTube. Aduh ya. Jadi di sini kita menggunakan joran Daido Athena 3 Pro series yang 15 kilo 10 20 RPS dan reelnya Daido karbonnya ukuran 3000 ya. Sebenarnya menggunakan pancing lain. Gua meni apal bisa nih sudah fase guys ya. Aduh. Hai. Hai. Terus. Itu lu modas benang. Wah, malu kita bu. Lihat ya. So, okay guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Rancai. Di video kita kali ini kita bakal bereksperimen, bro. Di kita udah dapet posisi yang paling belakang, tapi nggak terlalu belakang ya. Kita mencoba yang agak belakangan aja, agak main di tengah sana. Karena kalau di sana mah sudah pasti rusuh dan barbar ya. Jadi kita bakal eksperimen, bro. Kita bakal mancing. Jadi kita bakal main layangan menggunakan alat pancing Rudy. Ya, anjay sekali. Ini kita keluarkan dulu layangannya. Oke guys, ini kita tali kama dulu. Gimana tali kama, man? Depan cantik. Nah, lagi ya. Oke. Oke lah. Cek mamang-mamang ini belahan depan cantik. Oke. Guys, ini kita tali kama. Oke, dan di sini kita menggunakan alat pancing Rudy. Mantap. Ini kita sering mancing di TikTok, tapi sekarang kita mancing di langit ya. Terus di YouTube. Aduh ya. Di sini kita menggunakan joran Daido Athena 3 Pro series yang 15 kilo 10 20 RPS dan reelnya Daido karbonnya ukuran 3000 ya. Sebenarnya menggunakan pancing lain. Gua meni apal bisa nih sudah fase guys ya. Aduh. Kita sering membawakan brand tapi hari ini kita bakal bereksperimen menggunakan joran ini ya. Oke, tapi ini kita pakai senar dulu, Brodi. Kita pakai senar pancing. Nanti kita sambung pakai gelasan. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa ya. Oke, bro. Lu mau gua baturan nang dahar wae ya tinggal enggak. Terus maya bas ren. Bebacak, guys. Iya. Kan lu bebacak. Oh, effort nya tuh. Oh, effort abungan-abungan tuh layangan nih. Oke guys, ini kita ini dulu, kita terbangin dulu layangannya. Aduh. Ini salah tak? Janganlah tuh. Ini masalahnya lurus apa teman? Ini kagak nih. Wih, bro itu lihat. Bodoh kekajirian, bro. Kenapa, bro? Kenapa? Asli kata orang mana? Gua dipakai jepret ini aja dia. Terus apa dulu? Kawen tah. Kita pakai suko ya kayaknya, bro. Jadi kita ngalahin dua, bro. Ya, pak. Kita tadi kena nggak? Oh, ibunya. Cuma layangannya putih ya. Dua gue tutupin ke bawah. Nah, kita coba pakai suko ya. Oke, guys. Itu suko satu-satunya nih. Belum datang lagi sukonya. Ini harus bisa ngalahin ya. Coba main jepret nih, ya. Kejuaraan. Biar muter segini lah yang ngomong sendiri. Siapa kamu di sini panen? Oh, si Abi. Abi India. Kamu ke sini panen, kecil ya. Iya. Kelihatan membelah langit dia karena guys. Oke. Okay. Tuh, cuacanya masih panas ya. Iya, bagus. Jadi banget cuacanya.
kentang cemobok. Rengan hijijina ya. Bahaya ya untuk aku. Semapot. Ini hal yang mana tak jempet di sini mah kita mentangnya man. Itu ngadu nih. Jagoan ya. Ayo terpegat. Ayo. Banjet lu. Eh sama hi. Bro. Go Power Ranger. Sudah mancing langit. Jangan suruh. Oh, iya. Bener nih. Kobokan mana kobokan? Jir, kenceng ini mah. Berat anjir. Ha. Sulit kan? Ketan mudah sih. Gas gas tuh, woi, mantap kali. Aduh. Ayo, satu lagi, Wen. Jauh. Oh, putih yang putih bahaya. Jangan ghosting. Belakang. Panjang, Wen. Panjang. Capek kayak mancing di laut, bro. Pegatnya di mana kita? Pegatnya di Kenur. Di Kenur, guys, pegatnya. Pegat makan. Di. Kita coba lagi, guys. Coba aja. Kita kenakan, guys. Ini susah juga kalau ngalahin banyak ya. Jadi yang penting mah ada menangnya, ada kalahnya gitu. Jadi seru. Agak berisi dikit. Cobaan terakhir, guys. Tapi kayak mancing di laut ini mah. Kita tuker dulu kayaknya ini. Kayaknya lebih enak begini, mah. Aku yang tadi mau. Tuker. Nama yang lembut. Kidal lo. Hah? Kidal lo. Jepret. Set. Tuker. Kidal jadinya ya. Kidal. Nah, buat ngegolongnya enaknya di sini kanan. Mudah-mudahan layangan lurus, kita mengulurin rada panjang lah we. Kita babadin ke sono, kita ambles-amblesin. Kira tuh, Wen. Kita bocil teh, joren. Tukang, Wen. Enggak sakar. Mewek mau gantian mewek. Iya mah. Mana kita coba dulu pakai ini dong. Ini namanya nih. Bilang. Wah, oh, gue udah sasar mantan. Ini gimana wah? Ini panjang. Ini kok. Karena bawa haka. Ini pegat. Jadi sasar. Sasar. Arek Wen, ngirikan Wen. Iya, oke, sinyalo. Eh, ini semua mana? Terus. Iya.
jago nih. Apa? Awas di pas. Balik ke Dewen. Uluran Dewen, balik ke Dewen. Entar nanggung ke Dewen. Gila. Sama dia gitu ya. Oh, langsung aja tarik kan, tarik. Terus. Itu nomor dah menang. Wah malu kita bu. Lihat ya. Dewan. Kita nggak bisa kiri kan lu? Lu kita nunggu kiri, kita nunggu bodas dita. Awas sepanjang sih ente. Awas. Tarik terus. Pegang ya, panjang. Enggak, dia mau ngulur. Ngulur. Woi, kawa aing eh. Rawas semua. Tomat aing yuk. Oke, Bang, tadi ngalahin berapa kita, Bang? Ada 6 mah, 7. Ada 7 ya. Cuma ngadunya jauh. Jauh. Tadi di kamera lah. Soalnya layangannya gua ngadu jauh, kalau ngadu pendek susah. Adu mentil. Adu mentil, Bro. Lebih menarik tanpa henti pakai reel. Memang mantap, tapi tidak rekomendasi ya. Karena kita cuma eksperimen aja. Aduh capek dah. Kayak mancing di laut ya, benar. Ini sama-sama capek sih sebenarnya. Capek ngegolong ya, guys. Aduh. Mantap. Nah, gua mau istirahat dulu sagedeng, guys ya. Cara rapi dulu. Oke. Mantul. Oke, brother ya. Dibilang maksimal ya kurang maksimal, dibilang enggak maksimal. Gua masih pilih ngebleng aja. Iya, rekam lagi nih. Eh, jadi begitu aja eksperimen hari ini ya. Tadi lumayan ngalahin. Kita main jauh ya, kalau main deket takutnya kenanya kena keramik dari reelnya. Jalan pancingnya. Jadi kita main aman aja tadi. Ternyata emang dipongkolin terus di tenur. Jadi kalau main gelasan dia emang kalah narik, Bro, di kayak gitu ya. Punya mantul banget eksperimen hari ini. Dibilang berhasil ya lumayan berhasil, dibilang gagal ya enggak juga, tetap kita ngalahin dan tetap mantul ya. Jadi eksperimen selanjutnya kita masih ada eksperimen lainnya untuk main layangan. Jadi mungkin sekian aja guys videonya. So, thank you for watching this video, don't forget to like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.